namakan simulasi kastrasi. Nah, simulasi kastrasi ini bertujuan untuk membuang organ-organ generatif atau bunga dan buah. Tujuannya untuk mendukung pertumbuhan vegetatif, yaitu batang dan pelepah. Nah, jadi organ generatif itu sama dengan organ reproduksi. Contohnya itu adalah yang saya pegang ini ya. Ini namanya bunga, tapi masih tertutup oleh seludang. Nah, kalau ini bisa jadi bunga jantan atau betina. Nanti ada juga yang buah kita buang. Untuk kastrasi ini kita ada dua jenis alat. Yang pertama itu dalam bentuk dodos. Ini dipotongnya kali Pak. Yang kedua dalam bentuk jepitan. Keyboard. Jadi saya harapkan ke bapak-bapak semua agar diperhatikan dengan betul, jangan ada bunga dan buah yang tertinggal di pokok. Jelas bapak-bapak? Jelas. Oke, sekian, langsung kita adakan simulasinya. Ya.